disawit kabeh iki kudu tunggak iki. Nah. Kira-kira pirang ton, Bro? Oke, Mas Bro, panen kali ini bersama si rambut merah. Gila, Bro, manennya mantul. Si rambut jagung. Ini Mas Bro. Strike. Wih, babon, Bro. Wih, glondong, Bro. Ini buah. Buahnya babon pokoknya. Weh, jos gandos. Rambut kuning. Si rambut kuning. Mantul. Hajar lagi Mas Bro. Hajar rambut jagung. Nempel putus, nempel putus. Jos skillnya Mas Bro. Jangan salah Mas Bro. Satu turun, dua tanda ya Bro. Iya. Dua tanda Bro. Ini teman lama Mas Bro, tapi lama nggak jumpa ya. Sekali jumpa malah ngajak panen saya. Dan jangan lupa ya Mas Bro, kunjungi juga ya. Nama channelnya Pandawa Channel Mas Bro. Merah-merah Mas Bro. Dua tanda. Masuk ke pokok selanjutnya Mas Bro. Sip. Isinya jauh ya. Buahnya Mas Bro kayak kembang ini. Mantap ya. Tunggu diturunkan dulu pelepahnya biar kelihatan merah merona. Ngegre Bro. Jos gandos. Dua pelepah. Bunga tapi agak kelihatan gelap-gelap sedikit Mas Bro, soalnya ini tempatnya pun gelap ya. Kita lihat di sini dan itu pemanennya masih berputar-putar di bawah. Sip Bro, jalan angel Bro. Hah? 4-5 Bro. Lima tanda, ayo turunkan Mas Bro. Satu turun. Ini susah posisinya Mas Bro. Dan di bawah ini ada bedogol tunggak ya. Ini bedogol tunggak. Ya Bro, aku muter-muter susah sih Bro. Ya sembarang. Gue oke banget sih. Tempatnya rada susah ya. Sik, tak muter ini Bro. Nah, ini baru kelihatan agak merah-merah sedikit. Ini Bro. Blek-blek nyepit Bro. Udah putus itu, nah kan? Ini wonge, cetok wonge, siapa wonge Bro?
iki wonge bro sing rambut jagung. Wih, dipetot bro, saking kuat wonge bro. Dipetot iki karo anune. Karo opone? Dangkel-dangkele. Jeneng ah. Sik, aku tak muter ngono ya, bro. Ini dak piro iki mau papat? Ah, ayo. Itu yang agak babon ini, Mas, bro. Ah, turun nih bedogol tunggaknya ini, Mas, bro. Tiga. Lima. Lepai bene wae lah. Tah, nanti aja. Lepahnya nanti suruh manggopur nyusun. Nih, bro, buahnya, bro. Mantul, bro. Masih satu ya? Satu pokok kalau kayak gini semua ya sugih dadak. Langsung kita ke pokok selanjutnya, Mas Bro. Jos. Rambut merah lagi. Serambut jagung. Nempel putus, Bro. Bukan kaleng-kaleng, Mas Bro. Satu turun. Pirang janjang ta? Wes enak telung janjang, bro. Pirang. Bisa kandang, bro. Ini sing kita eh. Hah? Teler-teler aku no. Empuk sekali pelepah. Tahu, tahu gejrot. Jos, pokoknya kita kerjain manggopur ya ini setelahnya. Manggopur kerja ya. Like a bird on a tree. Kita langsung ke pokok selanjutnya. Wah, ini kalau gantung kayak gini ya kesukaan saya. Gantung, Mas Bro, buahnya merah merona ya. Satu tandan. Tapi besar tuh. Ya. Enggak usah bawa pelepah ini. Buahnya, bro. Babon itu, bro. Sampai pelepahnya pada sengkleh ya. Ini kalau ada buntut ya. Nah, itu ya, Mas Bro ya. Yang di belakang pun tuh masak, Mas Bro itu. Jauh itu kelihatan juga ya. Yang di belakang tuh masak juga. Cuma satu tandan, Mas Bro, tapi buahnya gede sekali ya. Marem. Ambil kah? Ambil. Kalau nggak diambil ya nanti ketinggalan malah bahaya. Itu ya, Mas Bro, buahnya itu. Buah bon. Weh. Kasih kandas. Ajar lagi. Gua pun, Mas Bro. Gua pun buahnya. Belang. Sepiro, bro, buahnya, bro. Sepiro, buahnya gede nih. Satu aja ya. 30 kilo ada, Mas Bro. Weh. Marem, bro, bro. Bersihkan dulu ya. Mas, ya, Bang Kopun. Gua bersihkan kah? Hah?
lah. Buk bersihkan kah? Iyalah, kasihan mangkubut. Gak banyak itu. Dia teret-teret. Anggapur ya, Rod. Lempoh-lempoh. Selanjutnya. Kok terakhir bilangnya Mas Bro? Tapi pohonnya tinggi ini. Tapi rata andan toh? Ada tiga bilangnya Mas Bro. Nyepit kah buaya kah? Ini agak susah. Loro apa telu toh? Tiga. Telu tajam bro. Pokoknya pun tinggi ya bro. Kamu mungkin kalau 8 meter ya. Nek 8 meter iki yo. 8 meter. Lumayan sih lah 8 meter kalau 7 meteran oleh. Satu turun. Waduh aku rasa rono ya bro. Kena ya. Dua tandan udah turun bro. Patut nyepet sih ini kita ini. Tapi ya masih enak. Srek, 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 bro. Wah, tiga tandan mas bro. Kita lihat buahnya ya. Buah pun kabeh nggak ada yang jelek. Mantap ini. Buah pun kabeh. Mantap, Kang. Kumpulkan dulu. Satu. Enak 70 kilo paling telu ya. Enak. 370 kilo. 25 kiloan ya. Hah? 370 kiloan. Karena ini pokok terakhir ya Mas Bro, langsung saja kita cek penghasilan ke TPH. Sebenarnya cek penghasilannya ya Mas Bro. Sip. Ini yang pelangsirnya ya Mas Bro ya. Dan si rambut jagung udah istirahat di bawah sana tadi. Ini hasilnya banyak sekali ini, sampai ke bawah-bawah ini buahnya ini. Nah. Ini orangnya, kebunnya pun bersih itu di belakang ya Mas Bro. Buahnya ya, 3 hektar Mas Bro. Di sawit kabeh gitu tunggak ini. Kira-kira berapa ton Bro? Sekitar 3 tonan Bro. Sekitar 3 ton. Mantul buahnya Bro, joss. Mantap ya. Karena udah selesai ya, dan saya putuskan untuk pulang. Mulai ya Bro. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya.